Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Pimpong, dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Rizal. Kali ini kita tetap masih membahas di seputaran surf. Nah, surf kali ini adalah lanjutan yang video yang lalu, yaitu surf reverse pendulum, kebalikan dari pendulum yang biasa. Nah, dan video yang lalu kita sudah membahas reverse pendulum topspin atau bola kosong, bola normal. Nah, kali ini video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai reverse pendulum backspin yang ada unsur backspinnya, ada unsur isinya. Nah, kita berharap dari reverse pendulum ini, dari surf ini, kita bisa menyusahkan lawan sehingga bola yang dikembalikan ke kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau kata teman-teman di sana, bola pesanan. Jadi nggak hanya makanan aja yang bisa dipesan, bola juga bisa dipesan. Nah, kita akan pelajari ini lebih lanjut. Yuk, mari kita lihat peragaannya. Oke. Nah, teman-teman, kawan-kawan Pimpong dimanapun berada, sebelum kita melakukan surf ini, saya selalu mengingatkan pegangan saya adalah pegangan second, pegangan normal seperti ini. Nah, untuk melakukan surf ini, pegangan yang kita lakukan itu jangan terlalu ketat, jangan terlalu jadi lebih renggang seperti ini, ya. Depannya jempol seperti ini, di belakangnya seperti biasa. Ya, seperti ini, biasa aja. Kenapa? Karena akan bisa leluasa gagang bed ini melakukan akselerasinya, ya. Jadi memang tujuan ini bisa menggesek bola segesek-geseknya sehingga menghasilkan bola sebanyak-banyaknya putaran, ya. Nah, putaran kali ini adalah pendulum reverse yang harus diambil adalah di daerah bawah bola, sekitar jam 6 atau jam 5, ya. Pendulum reverse ini menggesek di bawah bola sehingga putaran yang dihasilkan adalah putaran backspin atau putaran isi. Mari kita contohkan. Nah, sebelum melakukan serve ini adalah langkah-langkahnya seperti biasa, bola di telapak tangan dengan kondisi terbuka dilemparkan minimal 15 cm untuk sudut bed menghadap ke atas, ya, sudut bed menghadap ke atas. Daerah bed yang dikenakan ada 3 bagian. Ini daerah ini adalah daerah cepat, daerah dengan banyak putaran, daerah bola yang pelan, bola yang dekat dengan net jatuhnya. Nah, kita mengambil di daerah tengah. Ketika kita lempar, ayunan pendulum bandulannya dari masuk ke dalam lalu dikeluarkan seperti ini. Ya. Jadi ketika bola kena kegesek. Ya, bola yang akan dihasilkan adalah bola isi, backspin, dengan ada sedikit karakter side-nya, ya. Ketika dilempar, pendulum masuk, pendulum reverse-nya, pendulum keluarnya, ya. Begini contohnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah memperagakan beberapa contoh-contoh mengenai reverse pendulum backspin, ya. Nah,
Reverse pendulum backspin ini harus setiap hari diasah dan dilatih, dirutinkan latihannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal. Hasilnya pasti akan sangat menyusahkan lawan, karena pergerakan bola dan kekuatan dari latihan kita akan lebih baik lagi bila ini terus diasah. Nah teman-teman, kawan-kawan pingpong dimanapun berada, pada video yang akan datang kita masih membahas serve dan trik-trik yang lainnya. Tetap pantengin channel ini, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom komen dan beri like, subscribe, jangan lupa, biar video kita lebih lanjut, lebih banyak lagi untuk sama-sama kita belajar di dunia tenis meja. Salam kawan-kawan pingpong, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.